Dirim sambing diha holongi ho dongen ulaus diha lupa hon ho. Saitong nahurang hati goran mi sotuk dope hapor seaon mi dirim sambing diha kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian firman Tuhan. Saling membasuh kaki, mengikuti teladannya. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus dengan murid-muridnya, banyak hal pengajaran tentang kehidupan dan tanda-tanda ajaib yang diperbuat Yesus. Sehingga murid-muridnya pun memanggil Yesus dengan sebutan Guru dan Tuhan. Disebut Guru sebab Yesus menjadi pengajar tentang kehidupan ini. Disebut Guru sebab Ia memberikan teladan yang baik. Disebut sebagai Tuhan sebab Ia adalah Anak Allah yang turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia, dan menjadi penyelamat bagi manusia. Sebutan ini dimaknai untuk mengungkapkan tindakan Yesus merendahkan diri, yang bersedia melayani orang lain, walaupun yang dilayaninya ternyata tidak memberi penghargaan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan orang yang dekat dengannya, yakni muridnya sendiri, mengkhianati gurunya, yaitu Yesus. Dengan alasan inilah, Yesus memberi teladan yang baik dan penuh kasih, serta pengajaran yang baik pula bagi murid-muridnya. Dan Yesus pun membasuh kaki murid-muridnya. Teladan itu mengingatkan murid-muridnya dengan perkataan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya saling melayani satu sama lain dan tetap rendah hati. Sebab pelayanan terendah sekalipun sudah diperbuat Yesus untuk menyelamatkan kita. Bukan berarti ketika Yesus melakukan teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya, kemudian Yesus menuntut balas agar murid-muridnya kembali membasuh kaki Yesus. Namun Yesus melakukannya, kemudian meminta murid-muridnya wajib saling membasuh kaki dengan orang yang lain.
Bagi Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa diiming-imingkan ambisi untuk mengejar prestise atau harga diri. Jika itu menjadi orientasi hidup dan pelayanan kita, maka kita akan kehilangan makna pelayanan itu sendiri. Tentunya adalah baik jika melayani dan menghidupi kehidupan ini dengan tulus, rendah hati, saling mengasihi, dan tetap bersyukur, maka hidup akan bahagia karena telah mengikuti teladan Kristus. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.